Pemeran dan juga model bertampang bule, Amanda Wallace merupakan darah berperas Ayu berdarah Indonesia Australia yang mengawali karirnya di dunia entertain sejak usianya masih 12 tahun dengan terlibat dalam sinetron Jagoan Silat pada tahun 2012. Namanya kian mengudara setelah dipercaya berperan sebagai Salma Alvira dalam film Dear Nathan pada tahun 2017. Berkat kepiawaiannya dalam berakting itu, membuat karirnya hingga saat ini tetap cemerlang. Terbukti di tahun 2021 ini, putri dari pasangan Sunny Wallace dan Nasriya Wallace ini didapuk berperan sebagai Khadijah Van Hoven dalam film Merindu Cahaya di Amstel. Di mana dalam film tersebut Amanda dipasangkan bersama lawan mainnya yang bernama Brian Domani. Terlepas dari semua itu, artis yang sempat beradu akting sama Jeffrey Nicole ini adalah rekan kerja Okky Setiana Dewi kelahiran Jakarta 25 Agustus tahun 2000 yang memiliki tampang kebule-bulean. Dengan raut wajahnya yang demikian membuat orang menduga-duga jika dirinya bukan orang Islam. Sedangkan pendidikan tinggi daripada perempuan dengan tinggi badan 1,65 meter ini ditempuh di Universitas Macquarie Sydney Australia jurusan marketing.